Circular Environment Alert, kita membahas mengenai penggunaan plastik. Menurut Chip dan pendapat Chip, bagaimana cara Chip dalam mengurangi penggunaan plastik di atas kapal? Cara mengurangi penggunaan plastik di atas kapal adalah kita menggunakan botol yang tidak sekali pakai, yang kita bisa cuci dan menggunakan berkali-kali, dan kita tidak mensuplai mineral water yang menggunakan botol sekali pakai, dan kita tidak menggunakan kantong belanja plastik, dan kita ketika belanja harus menggunakan plastik bag, bag untuk khusus belanja, agar kita tidak menggunakan plastik untuk membawa barang belanja kita ke kapal. Dan kita juga tidak boleh membuang sampah plastik ke laut, karena itu dapat membahayakan ekosistem dan lingkungan, karena terurai dan butuh waktu lama untuk diproses terurainya. Saya rasa itu. Oke, siap Cip. Kalau begitu, terima kasih Cip atas penjelasan. Guys, di sini gua mau ngejelasin. Jadi salah satu contoh untuk mengurangi penggunaan plastik, jadi kita menggunakan botol yang bisa dipakai berkali-kali. Jadi kita menggunakan ini dan kita isi air. Ya, kemudian baru kita minum. Jadi guys, ini cara salah satu cara buat kru kapal kita untuk mengurangi penggunaan plastik. Berkomitmen untuk tidak mengurangi.